sebenarnya telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perubahan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yaitu Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Membubarkan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Anak korban 11 sejumlah Rp75.770.000. Anak korban 3 sejumlah Rp22.535.000. Anak korban 8 sejumlah Rp20.523.000. Anak korban 9 sejumlah Rp29.497.000. Anak korban 6 sejumlah Rp8.604.064. Anak korban 2 sejumlah Rp14.139.000. Anak korban 10 sejumlah Rp9.872.368. Anak korban 12 sejumlah Rp85.830.000. Anak korban 7 sejumlah Rp11.378.000. Anak korban 6 sejumlah Rp17.724.377.000. Anak korban 4 sejumlah Rp19.663.000. Anak korban 5 sejumlah Rp15.991.377. 5. Menetapkan 9 orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, CQ, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anaknya dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam dirampas untuk negara. 2. Barang bukti berupa 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 6, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 1, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama A, 2 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 9, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 9, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas anak korban 2, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama YR, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 10, 2 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama II, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 12, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama KS, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 3, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama AM, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 4, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 4, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 6, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 6, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 7, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama J, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 8, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 8, 1 lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 5, 1 lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 21, diulangi atas nama saksi 21,
tetap terlampir dalam berkas perkara satu buah kartu tanda penduduk atas nama Heri Wirawan dikembalikan kepada terdakwa, satu buah sarung warna hijau tua dan satu buah spray warna merah muda bergambar dimusnahkan. 7, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami Yohanes Purnomo Suryo Adi sebagai Hakim Ketua dan Iman Sulaiman masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dipimpin para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Misbah, Panitra Pengganti pada Pengadilan Bandung serta dihadiri oleh Dr. Asep N. Mulyana SAMH, Sugeng Haryadi SAMH, Agus Mujoko SAMH, Agatha Korsina Wangge SAMH, Rika Fitria Nirmala SAMH, penuntut umum, dan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum terdakwa. Ya, demikian putusan Majelis Hakim terhadap putusan ini. Majelis Hakim akan memberitahukan hak-hak dari terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan ini. Apabila putusan ini dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik terdakwa maupun penuntut umum, maka bisa langsung menyatakan menerima. Namun demikian, apabila dirasakan putusan Majelis Hakim ini belum memenuhi rasa keadilan, dapat mengajukan upaya hukum banding. Namun demikian, apabila baik dari terdakwa maupun penuntut umum memerlukan waktu untuk berpikir apakah akan menerima putusan atau menolak putusan, ada waktu 7 hari untuk berpikir. Jika dalam 7 hari tidak menyatakan sikap, maka dianggap menerima putusan ini. Demikian, perkara yang jadi tanggung jawab Majelis Hakim telah selesai dilaksanakan, dan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Itulah tadi pembacaan vonis terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati yang ada di Bandung, yaitu Heri Wirawan, yang dibacakan tadi putusannya oleh Ketua Hakim PN Bandung, yaitu Yohanes Purnomo Suryo Adi, yang menyatakan bahwa vonis terhadap Heri Wirawan adalah penjara seumur hidup atau hukuman seumur hidup. Nantinya juga restitusi anak korban akan ditanggung oleh negara. Bagaimana dengan nasib korban atau anak korban akan dibebankan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tadi juga Heri Purnomo, Yohanes Purnomo Suryo Adi juga menyatakan bahwa 9 anak korban akan diserahkan ke Pemprov Jawa Barat, barang bukti sepeda motor akan diserahkan kepada negara. Heri Wirawan merupakan pemerkosa 13 santriwati di Pondok Pesantren Manarul Huda. Dan tadi Heri Wirawan juga diperkenankan akan melakukan upaya banding. Apabila tidak ada upaya banding dari terdakwa, maka putusan dianggap diterima. Sebelumnya Heri Wirawan dituntut oleh jaksa penuntut umum hukuman mati dan juga hukuman tambahan kebiri, dan diantaranya membayar subsidi sebesar 500 juta rupiah dan juga hukuman lainnya termasuk pembubaran Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda serta Madani Boarding School dan juga penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang.